Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton YouTube Mas saya. Ini antara masalah kereta kalau enjin dia bergegar, kenari ataupun gelisah. Lihat ni, dia bergegar. Enjin dia bergegar. Kita nak periksa dulu mana komponen yang membuat dia bergegar. Oh, dia selalu hangus satu saja. Barang ini intelligent coil. Apa nama kita tahu? Intelligent coil. Oh, orang cakap plug coil lah. Cara buka dia empat skru atas saja. Buka skru. Buka saja skru. Ini nak cek dia lah. Cek dia dulu ah. Goyang ke tidak goyang? Tarik ini macam ke? Tarik semua mati. Macam mana dia rosak itu? Hai. Itu baru. Baru itu. Oh. Denso pun tidak bagus juga. Dia rosak. Oh, macam itu buka dia. Kalau ada dawai buat dawai macam itu. Selalu rosak satu saja. Tidak mudah rosak semua lah. Tapi ini itu itu saya belum tukar lagi. Ini lama sudah ini. Plug dia. Pun tidak akan. Okey, dalam inilah tempat dia. Tengah ada lubang di dalam. Oh. Memang selalu satu sejak nyai lah ini oh. Ini baru itu hari saya tukar tu. Ini barang susah cakap. Susah cakap. Dia cakap waranti 5 tahun kotak sana. Kafe waranti. Dia cakap waranti 5 tahun. Kafe klien dia ada ngobrol. Kalau rosak benda ini, enjin akan bergegar lah. Enjin akan bergegar. Ini kecil gila ni. Enjin bergegar. Itu blow apa tu? Dia ini angin masuk balai dalam. Angin masuk balai dalam. Kunci macam itu saja. Kunci macam ini saja, mudah saja. Okey, kita cuba start enjin dulu ah. Kita tengok. Selepas kita start enjin, kita tengok. Tidak gegar. Dia pun tidak gegar lagi ah. Memang itulah rosak tadi lah. Aduh, ini rosak. Denso saja nama ini. Aduh, jangan belilah. Tengok sekarang tidak bergegar lagi. Benda inilah rosak dia. Ini, dah ini boleh belilah dekat kedai. Jangan beli mahal sangatlah. Ini waranti 5 tahun, 1 bulan sudah rosak. Tidak guna. Okey, sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.